Kami paparkan kisah pelakon baharu Azfar Hassan yang kabarnya pernah dibaling kerusi oleh seorang pengarah. Baiklah. Jadi untuk kisah selanjutnya, kita bersama dengan laporan B-Diva. Pengalaman dimarah dan dibaling kerusi oleh seorang pengarah tidak mematahkan semangatnya untuk terus melibatkan diri dalam bidang lakonan. Peristiwa itu berlaku ketika penggambaran sebuah telefilm yang membuatkan anak jati Pasir Mas Kelantan ini lebih fokus ketika bekerja. Ujar Azfar Hassan, pengalaman yang diperolehi dijadikan cabaran awal untuk bergelar pelakon. Okey, bagi saya ini adalah satu dunia yang baru untuk saya. Dia adalah dunia yang paling mencabarlah kan. Dia... Saya tak pernah rasa lagi dunia lakonan macam mana. So, bila dah masuk, baru kita tahu struggle itu macam mana. So, kepada siapa yang nak masuk pelakon tu, fikir dulu lah masa-masa. Memang dia kena ada sebab apa. Lakonan ni bukan satu yang... Lakonan ni, kita... melakonkan watak tu. So kita kena jadi diri sendiri juga. So benda tu kita nak natural. So memang kena belajar. Sangat mengagumi bakat yang ada kepada komposer terkenal Dato' M. Nasir, Azfar yang ditemui B-Diva menyatakan hasratnya mahu menyanyikan lagu ciptaan komposer itu sekiranya diberi peluang. Sebab dia punya karya dia dalam maksud dia. Beliau bakal muncul dalam filem terbaru di Pawagam tak lama lagi yang berjudul 18 dengan membawakan watak antagonis.